Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan penonton setia dan subscriber dari channel Tengku Vlog. Nah, hari ini atau siang hari ini jam 11.29, hampir setengah 12, saya berada di daerah terlarang atau area terlarang di Mabes ALS, kantor pusat PT Antara Lintas Sumatera di Jalan Sisingamangaraja Medan. Nah, tadi saya kemari ketemu Bang Saktar. Dari depan tadi kami jalan bareng, cuman dia ini lagi ganti baju kan. Katanya hari ini dia mau datang kemari nih, mau nguras tangki katanya sama Bang Regar. Ini ada Bang Regar ini. Halo Bang Saktar. Buka gudang kenapa dah? Buka gudang. Apa? Nah, ini buka kompresor ini. Nah, ayo. Besok naik di sini. Loh, Bang Regar. Ini yang kutanya. Apa kabar, Bang? Sehat, Bang. Itu dulu. Bangku yang di mana dah? Yang di sana yang gudang tadi, dari tadi ku bilang. Nih, sepertinya nih tangkinya udah dikuras ini. Kan tutup yang itu. Banyak solar. Bang, jadi ini tadi kan jumpa Bang Saktar saya pas jalan dari depan kan. Lagi menguras tangki ALS 270 tuh, Bang. Mau di udah siap. Tinggal nurunkan aja itu. Oh, ini tadi udah dikuras, nanti tangkinya mau dilepas, Bang. Ayo ke tangkinya, Bu. Udah sana nama bos nih, Bu. Sebelah kiri nama ibu. Oh, iya iya iya. Kuncinya ini. Jadi dia diturunin, Bang, ya, dari bodi ya, dilepas ya. Nih solarnya nih. Banyak solarnya, Bang, ya. Lama porto. Ya, kok lari tuh. Maksudnya karena dia ada aja nih. Siapa diganggunya itu? Kawannya mungkin diganggu. Kawan yang ini tadi mungkin diganggu. Kru dari ALS yang ini nih lagi berhenti nih. Ini ALS berapa nih? Oh, 179. 179 kemana nih? Jalan ini. Oh. Udah jalan, Bang, ya. Apa lagi, Bang Cek? Udah 179 jalan kemana nih, Bang? Jember. Oh, Jember. Mak, trayek paling jauh nih, Bang, ya. Paling jauh. Livery-nya lama nih, Bang, ya. Livery lama ya. Masih tulisan digital ya kan? Iya. Lagi keluar yang baru ini. Mudah-mudahan lah, Bang. Ya, amin. Iya, ya, Bang. Dengan Bang siapa, Bang? Bang Acai. Oh, Bang Acai. Bang, ya, ujung 9 itu mobil kita ini. Oh, sama. Sama 270 ya, sama ya, Bang Acai ya. Satu toke nih. Satu toke. Yang ini 289 ya. Ya, ini Jogja. Solo. Juga ini sekarang menggantikan Jember. Oh, iya dah, ke Jember sekarang ya. Ya. Oh, Medan Jakarta. Ya. Oh, saya anak gudang. Oh, Bang Acai orang ya, gudang ya. Wakil montir. Ekor 9. Bang. Jadi ini tangkinya mau diturunin, Bang, ya. Nah, kawan-kawan, ini Bang Saktar dia lagi proses membongkar atau menurunkan tangki solar ALS 270 ini. Di bawah kolom ini. Nah, kita dari sebelah sana ya. Nah, ini lubang pengisian bahan bakar nih, kawan-kawan. Jadi Bang Saktar tuh lagi proses mau melepas ini nih. Pipa ini. Pipa ini yang ke bawah ini ke lubang bahan bakar ini. Tinggal melepas ini nih. Iya, Bang Saktar. Iya, Bang. Ini Bang Saktar ini. Nah, ini Bang Saktar ini lagi di kolong ini, buka tangkinya ini.
Sang Raider bekerja sama. Luar biasa memang kapten. Sempit ya bang. Yang lewat ini nih. Apa namanya? As ya bang ya? Yang lewat. Tuh tangki. Main ke cuaca orang tua, itu luar. Kalau makan nanti keluar sendiri. Nah, udah copot di tangki ya kawan. Taruh dulu. Di rumah baru. Cuman ini mengeluarnya dari buah kolong nih, yang sepertinya mesti harus didongkrak ini. Iya loh. Karena lebih tinggi dia. Dari body lebih tinggi. Kita mau tunggu dokter kilang. Dokter mana? Kita udah lepas. Batu minyak. Bang Regar udah bawa dongkrak ini. Dia harus didongkrak lah nih bang ya. Solar itu jadi untuk mengeluarkan tangki ini harus didongkrak ini. Rodanya udah terangkat. Bang Sakta lagi mendongkrak untuk mengeluarkan tuh tangkinya itu. Tangki di sini nih. Nah, Bang Rek lagi narik. Supaya nggak terganjal tuh. Hey. Setirnya lagi diputar ke kanan ini, dari dongkrak, agar tangkinya bisa keluar. Tangkinya sudah keluar kawan-kawan. Ini berhasil dikeluarkan. Minyaknya udah dikuras juga, minyak solarnya. Nah inilah seperti inilah tangki dari bus. Seperti ya, terutama ini bus RS270. Iya. Abang Gengar ini, Abang Saktar. Inilah bisa ini. Lagi lah. Bang Saktar, ini kapasitasnya berapa liter? Banyak. Bang. Banyak. Jadi lihat dia. Ya, banyaknya berapa? Oh. Gak bisa. Sekitar 1.000. Sekitar 1.000 liter ya? Iya ya. Nah, ini kawan-kawan ini sekitar 1.000 liter. Ini ya, yes, itu ada. Wah, warma mereka. Pelampungnya dari. Sini kena lah. Oke. Okay. Masa sih 1.000? Ini berapa nih? Nah, komen kawan-kawan bagi yang tahu di jumlah pasti kapasitas tangki seperti ini nih. Sampai nggak ya 1.000 liter?
Ini minyak yang dikurasnya nih. Jadi Bang Regar ini nanti dibersihkan dalam ya Bang Regar? Iya. Oh iya Bang. Si nomor nah di mesin. Perkotorannya Bang. Dikin mah, si telepon. Oke lah kawan-kawan, ini sudah selesai proses pelepasan tangki. Nah, tadi ini sudah dikuras dari daerah terlarang Mabes ALS atau kantor pusat PT Antariksa Sumatera. Saya ucapkan terima kasih. Bagi yang suka videonya silakan like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.